Sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe, nyalakan tombol lonceng agar kamu tidak ketinggalan informasi ceramah terbaru dari Muhammad Arif Tuanku Bandarosati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyushrahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita hormati Bapak Wali Kota atau yang mewakili. Selanjutnya kita hormati Bapak Camat. Selanjutnya Bapak Lurah. Selanjutnya istimewa kepada para pengurus pembangunan Masjid Al Munawwarah SPS. SPS itu apa? Oh, Surah Bandar Simawang. Oke. Selanjutnya yang kami hormati tentunya dan khusus juga para ulama, para niyak mama, para pemuka-pemuka adat, dan juga kepada seluruh bunda kandung, mande-mande, indua-indua usana, bapak-bapak, umum semua kita yang telah hadir dalam Masjid Al-Munawwarah pada malam ini. Pertama sekali, Bapak Ibu, mari sama-sama malam ini kita bersyukur kepada Allah. Karena malam ini, Bapak Ibu, Allah memberikan nikmat yang terbesar. Sehingga kita bisa bertemu dengan Bapak Wali Kota ataupun walaupun yang mewakilinya, tapi sama dengan Bapak Wali Kota. Untuk itu, mari semua kita bersyukur dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillah ya Rabbil. Lagi, Alhamdulillah ya Rabbil. Selanjutnya kita berselawat kepada arwah junjungan alam, yakninya Nabi besar Mustafa Muhammad. Coba salatullah Satu yang namanya aku paksa seks terlahir kecewa.
Itu tuh masuk itu tuh Pak. Itu nama ada harus buat selesai. Dan ada orang yang wani yang tuh Pak. Dan itu orang nama digaji Allah bini ah, digaji Allah haram, digaji Allah semua macam Tuhan no men. Kalau bahasa orang ini bahasa orang pakai men tuh. Kalau bahasa orang pakai say. Awak adok say. Ya saya di padang bahwa kerjapun memilih kan memakai men. Nasolamu minum atau tu air putih menyo, ya kan? Kalau ada air yang bisa diajar, biar air lalu. Ya kalau ada, ya boleh ada, tak acar. Ini tak kena mungkin dari bawah tamu, kan? Rasa jam, masalah. Ya kan, ya. Rati kenal gue warna minyak sabro. Baru kan yang sinyi itu kok, tapi jadi yang putih aku berharap loh. Oke. Nah, kini kita lihat. Maulud artinya mengingat Nabi. Kalau maulid artinya mengingat Ali lagi. Siko hari bayar dengan pun Nabi Ali. Apa nak mau bapa sampai mandir pak? Walaupun di mana-mana lah apa selama masuk ke Yaman. Awak di Padang tahu tu pasal Padang Belanda, pasal Yaman tu lah berarti sebenarnya. Lama dia apa itu yang baru mati. Jadi Nabi tidak ada maulid Allah, maulid tidak ada ada. Kalau maulid artinya mengana hari lahir. Beda apa itu maulid? Kalau maulud mengana ulang yang dilahirkan. Jadi apa-apa ibu dan seberasa Islam itu tahu kaidah itu. Kalau maulid itu isi zaman dan berjaga bebas. Zaman itu bakal tubuh yang dikatakan. Kalau maulud itu maf'ul ulang yang dilahirkan. Jadi kalau kini kok, kalau ibu dan yang ngerti ya, kini kok maulid namanya kok maulud. Mantap. Kalau maulid itu dua hari lebih awal, harinya. Tapi kalau kini kapan kok? Mangana urangnya? Nabi itu mana nanti kan? Karena aku nulis Nabi di kana supaya bisa ditauladani. Kalau tidak di kana kana itu bama di rumahnya. Awak kamar di rumah pindah kan turun. Awak kawan itu sipai gubernur Buya Mahyadi. Kini awak ada tu yang ada di dalam air. Awak kawan itu orang sipai ayah awak, ayah awak ada tu lah. Awak kawan itu Nabi, pin Nabi itu ada tu lah. Itulah tujuan maulud ini supaya kenal masyarakat dengan Nabi. Tahukah bapak ibu? Cukup je 5 tahun awak di padang kobo tidak maulud. Bulan Nabi awal itu pun. Kini ada tu dan ada. Ini yang bulan apa ni bu? Bulan apa ini bu? September. Omong. Coba anak-anak itu lo ya. Kata tu ni jauh Januari, sampai 10 hari, Maret, April, oi, nakal, Mei, alai. Oi, apa pejo cerita? Laila ke kuda tidak ada awal ni lah. Pak apa Juni tu kok? Juni, apa? Juli. Itu kan itu je tarik. Juli, Juni, Juli kan tu. Agus lah. Agus. September. Kalau kini kan? Oktober. Oktober kini kok bulan baru itu. Oktober tahun depan dah bulan baru itu. Berarti bilangan tak betul tu lepas jadi Februari tu. Nambah tu aja muara sabar Rabiul Rabiul Jumadil Jumadil Ra Sa Rama Sal Zul Kaedah dan Zulhi itu nambah tu ibu tak boleh tukar-tukar itu tambah waktu itu lah. Kalau satu hari dua hari bulan baru misalnya dua hari Muharram satu Muharram kecil, ngemek bulan berapa? Tentu ketua. Kalau bulan Januari enggak, kadang tanggal 30, kadang tanggal 50, tapi bulan Januari enggak. Nah ini kan putaran matahari itu. Kalau putaran matahari, bagaimana sampai matahari satu enggak?
bulan Arab, bulan Islam nama tu eh, atau bulan kalender nama tu kata kapa tangkor nama tu eh. Nama tu kata kapa nama dia lah. Karena apa? Tahun baru tu kalau saya batal boleh nabi tukar aja nak jadi. Awan yang dia punya. Ini yang dia sampai dalam bendor wangi atau bayar dia dia atau kematian dia kalau dia apa suatu ukuran dia ini yang dia ada kau itu kan ini yang naik bukan kau orang mati pak aku lama kata aku mampak kau ni tu mah kau tu aku penjemuran kau macam dia barang itu kau jalan jalan itu kan cerita kau awak nak kata kau apa dalam merah suar alas siapa itu mana dek kau bayar malam. Tipu we ani kro ano online masuk ke diri suatu tempoh suatu cerai tempoh Allah rahasia dia kata Assalamualaikum Waalaikumsalam ko dawa adra itu orang Islam balai juga batin jangan urang aja dia ko caliak kala jo Tuhan baru awak akan fa inna ma tuwalu fa sama wajhu Allah kama nojo memandang di situ lepas dawa kala jo la ilaha kalau kala jo ulang ko banyak nak tujuh apa asyam dewa asyam lo dia lapa ya wa mulai nabi terang ada boleh membela mangga kecil ke Tuhan aku kala lo pada mandoha membela mangga pasal lain ulang lo kok dino suka miso ini tadi ko ano tu pasal kanun kena banyak itu dari sakit. Kamu cari apa di sepanjang itu masalah. Lah, mana apa apa ini? Oh, kita kembali ke persoalan itu. Kini kita buktikan nama itu bilangan Januari Februari atau bilangan Arab atau bilangan agama Islam. Toraku bahwa Islam nama itu atau kita? Aku mengerti ya Pak. Aku lo menjawab. Nah, tapi Pak Agung bangku dan dipakai dewa bulan itu memang iya bulan itu untuk pada waktu. Lu lagi dah memang mana dah bulan tu lah doa bulan Januari Februari itu ada apa-apa tak ada masalah lagi tu tahu. Nah masalah ini apa tu? Nah masalah ini Maulid Nabi lalu lagi orang salah mengecehan bid'ah. Kau dah jadi masalah dia bawa Islam. Tujuan ecehan ini apa? Kalau umat lah tak Maulid Nabi lain, maka Nabi nak tentu lewat itu. Kalau Nabi nak tentu lewat itu, bahamani rube. Nyalah tentu lewat Nabi itu lain. Nabi bersabda, sabda Nabi, aku contoh. Inna ma bu'istu li utami ma akhir ma akhir. Aku teladan, aku contoh mau jadi apapun. Jadi tukang gembala, aku contoh aja Nabi. Jadi pedagang sukses, aku contoh aja Nabi. Jadi pendekar perang, panglima, angkatan sejarah, aku contoh aja. Jadi gubernur, jadi presiden, jadi pemimpin negara, wadem contoh aja Nabi. Iya kalau nak tantung dek itu, pak awan contoh ya pak. Atau mau kau mulut Nabi itu pak sejarahnya sangat detil. Sama jam mulut Nabi dalam nur lun ado alam ini, lun barangi alun babumi alun bareh alun bakurisi. Pendek kata lun ado dan ado ada. Waktu itu Muhammad diaduka. Kuntu nuran. Aduh aku ini nur kejadian. Dijadikan oleh Allah beribu-ribu tahun sebelum ado Adam. Lun ado Adam, lun ado alam, lun ado oleh ado kalau Muhammad sudah diadukan. Siapa dia? Nur Muhammad. Sampai Tuhan mengajar. Kajian Tuhan, baik. Kalau tidak dengar Muhammad, baik. Jangan dengar dulu ya, Muhammad. Oh, udah tuh tua malang kuat. Ya, Mas Sofia mana kan udah tahu. Kalau mama itu kan siapa ini? Memang awak ini uang minat aku memang bahasa canggih. Sama naik kalau ambo ya mau usulkan bahasa nasional itu bahasa minat aja. Bahasa Indonesia kok panjang mana awak? Kenapa? Panjang-panjang. Jelas. Dari mana kamu tadi mau beli apa? Kapan nyalo? Kalau nggak maksudnya, beiman, lana? Karena dia kan?
apakah dia gawa wali bahwa adoga-adoga sistem kota katanya nak cantik ke pula oto aku kau jamai dalam mona aja nah ini lepas ambil pulang kau kalau maju lagi sana 10 kita 10 kalau bisa masuk jalan sekali kalau lagi jalan luar kalau jalan luar enggak lalu ya Bapak Ibu yang muslim yang menghormati kita kembali kau lihat kapalotan jadera tadi apa itu kau? Jadi alam kau asai dari Muhammad ya dari itu hadis kursi ana minallah wa alamu minni aku dari Allah dan alam ini dari aku. Tu maka orang mengaji kali-kali dan sahabat itu pak dikajinya tu buat kulit, daging, kulit, tulang, hati, jantung, rabu, buah punggung. Asalnya api, air, angin, yes, api, angin, air. Itu pak asal api, asal angin, asal air di mana? Asal tanah dari pro air, asal air dari pro angin, asal angin dari pro api, asal api dari gurmoham. Itu kaji. Jadi kalau di pulang awak kasawan ko, abih kesombongan, abih bupati wa, abih gubernur wa, abih presiden wa, abih datua wa, abih tuan ku wa, abih ustaz wa, abih kaya wa, abih santia wa, abih cantik wa, kalau di pandai wa menyalahkan pada salian. Dia tak pandai pulang dah wa, ayo nanya lubang-lubang ku kakak ni ala ya. Jadi kau tak ada daerah. Anunya kabupaten, lama cepat nak menangin dia itu. Ada BND, namanya Pawa ada itu. Bahu batu kau tua panjang, buah ke dan dia nya. Ada namanya Pawa ada. Jelas jelas jadi Pak PR gini namanya. Apa salah tu Pak? Ujud diri, tak pernah menggunakan diri kepada asal. Nyumala so hebat, nyumala so santia, nyumala so mempunyai, nyumala so memiliki, nyumala so sadu alae, nyonyonyo. Kalau kita kembali ke Islam Bapak Ibu, lahuma fisamawati wa ma fil ard. Milik Allah, segala ada di langit, milik Allah, segala ada di bumi. Cukupkan wa nama mempunyai wa. Mama punya wa. Segala orang ada di langit siapa punya? Segala orang ada di bumi siapa punya? Anak mana punya awak? Cukup tunjuk. Tak awak punya jalan kok? Itulah orang yang senang. Orang yang memiliki tak cie juo. Kalau awak punya anak tambahan kok? Maka bila awak tinggal anak tambah awak akan dia. Tapi kalau anak tua itu milik Allah, Allah baik, Allah menjaga. Pakai ewa itu tak Allah punya terbaik, amanah Allah punya. Kalau ada kata Allah, Allah jaga pakai ewa. Allah punya istri cantik, jaga. Kalau Allah punya, jaga. Tapi kalau tak Allah punya, Allah menjaga. Kau ingat? Mingkudun di sumani, ampulayetun yang lain. Saya mau jawabin lagi ya. Malam pun tak nyepalai rumah. Tinggalkan itu. Kita kembali kepada dasar kaji kita tadi. Yaitu memperingati Rasulullah. Patang akhir malam sinayan dua balik Rabiul Awal. 571 Masehi. Nabi dilahirkan di Sokilel. Sokilel itu dimana? Kalau ibu bisa baik ke Makkah, begini, kau tunjuk aja dulu, so kira. Awak masukkan pintu tujuh balik, misalnya, ibu awak kau sudah kapan nak pakai jalan suatu. Siko pintu, kata. Lalu ibu ini yang kembali, bapak ibu. Di siko beko, ada lingkungan, jin Ismail. Lalu, kalau awak tangkap dan kembali ke suatu suatu, awak cari ke situ, madok kacung kue samsam, bali itu, panamu yang kedua sokilai,
disinan Nabi lahir kata dunia. Wawataan Husalallahu Alaihi Wasallam mahtunan memukahkan Nabi lahir bu lah bakitan. Bakitan kau masuk si kau lah basun dari Rasul. Ada orang kui apa bawa arah bodoh kan orang. Jauh di bodoh di dunia tu Nabi lah dicengin orang bawa apa orang kata. Atau bawa arah gubernur. Nado zaman itu. Nabi lah iya lah basun lo baru masalah sungai siapa nyulehan itu kaji udah tidak masalah siapa nyulehan apa masalah keistimewaan Rasulullah Sallallahu Alaihi waktu Nabi ditanggung di Aminah Aminah dah lo gadang congkok kugang di mana bokap kuranji lah pulang saria lah kalau orang makan buah baca di buku di komulannya makan buah pokoknya lah mulai jabu jabu lo Mangkok tahu deh tu pak bagi dalam nama pak segala macam lah nama pak. Tak salah ke ibu terak. Tapi Rasulullah hamil mangkok. Tidak. Hamalat hukumuhu aminah. Falam taji. Mangkok tidak memperoleh ibu akan sakit dan tidak berpaya dan tidak berminat dan tidak berapa-apa. Tak ada yang terasa cik itu pun tak. Beda. Ini pajari kecilnya yang mama itu sahmu ya warna mengapa kayak sasanjuang nah mengapa sarawai nah mengapa kayak selina nah alam sari ala mama ya lah maka kayak punya mani yang diri lagi bapak wala ya gue nur gitu beri gue tau kan bapak wala kok nabi itu bapak aku ya aku mau ubah lagi tiba itu namu ya warna iya kamu mati suatu ribor bapak kamu baca kaya kuni lo kami bapak lagi kaya kamu masuk di nikah WR bapak lagi kok nabe atau mau ambil lagi atau mau tawa suka itu kan yang mana pan lo apa ini iya kan itu kan lo minta kamu bapak 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 ya kau bangun ya, apa kau mau berkoi? Itu kalau kita aja kaji kan? Kalau udah ada apa lah? Kalau lah, kadang-kadang ini mama lah, lah barang ni mama. Lah 72, patutnya kau mati nih. Kita sayang Tuhan pak. Dan Allah masih sayang dia waktu untuk memperbaiki ibadah, untuk banyak sedekah, untuk banyak zikir, untuk banyak tobat. Iya mana sayang Tuhan ke mana? Dia di tua lebih kan berada lah di muka berdua ya. Iya sebenarnya. Puni kan agak lah aja. Ambo di pagalahan. Kali itu sebut jawab awal di pagalahan. Iya, tekan dia sebab baru. Nah, jadi Pak Angko, itu kelebihan Nabi Muhammad. Jangan sampai Allah masalah di Allah Muhammad, laisa sah. Allah masalah di Allah Muhammad, sah pun sah. Tidak masalah, sah aja. Cuma, Allah kurang punya perasaan. Tapi kalau Nabi Allahumma salli ala Sayyidina wa ala Ali Sayyidina kalian cek tu. Nabi itu buat ini. Nabi itu kan ada masalah yang kami ingin. Lampau itu nyok, murah mengecehan. Nabi, tidak ada mencium musaf. Hari cium dia pak, alam, bid'ah keceh. Mengapa Nabi mencium musaf? Waktu Nabi itu, lu ada Quran, waktu lile bo. Lu ada mode kore do. Ah, ibu itu masalah ya. Tadi kami ya. Kami lah anak sahabat menunggu di masa lawan itu. Alah. Nah, kita kembali Bapak Ibu. Dan Allah ampuni kecil-kecil di orang tua. Mana ada Nabi mencium Quran? Tolong, bid'ah. Mengapa Nabi waktu Nabi itu pak Quran di buku ada dok Quran terletak di hati
cie itu ribu. Barang apa cie kok? Lalu apa? Cie kok? Aso. Aso termasuk tuanya anak-anak. Aso. Jadi waktu itu Nabi Muhammad baca Quran, ya betul ni. Ada apa? Dia orang belakar, ada cie. Di Arab Umar bin Khattab bawa dua pe. Udah tak ada samje, ekinje, kemarici. Oh ada pe di baca demi mencari awal mencium Quran dan kau kembali. Amin. Ah, tanpa Quran dicium saja. Nabi dia nak menue. Ayolah pada sakit. Ya Nabi bukan ada menue, karena Nabi bukan itu nak dua bulan bapak abad ekor. Hai. Sama aja baik kok. Quran ziarah ke makam Syekh Nuruddin. Ziarah ke makam Wali Songo, berkunjung ke makam ulama. Ah, Nabi dah berada. Mahami berada. Di waktu lah meninggal. Awal akan ziarah ke makam ulama. Nabi mengajarlah ke makam ulama. Nabi mengajarlah ke makam ulama. Nabi ziarah ke makam Ibrahim. Nabi ziarah ke makam ulama. Kalani. Kamare. Kasonggo. Karena koho. Awal ziarah ke makam ulama. Awal dia namuat. Lama-lama mak ni meninggal sampai balik tahun ni tu ni kau buat itu nak takkan naik. Kau buat buat nak takkan naik. Alam canggih kau masuk solo tu pak. Ni kalau makan tak takkan naik. Masuk solo kau ada mui. Nah, jadi bapak ibu, bapa kau harus bersedia kalau kita menyanjung Rasulullah. Kalau Rasulullah itu adalah pemimpin dunia akhirat. Kami bertanya tu, kalau kami nak baca di nama, tidak bapaknya dapat lain sah sah bapak sah. Tapi kalau raja yo Allah masa di dalam Sayyidina Muhammad. Sama dengan yang sebab bapak Muhammad Arif, tidak ada. Yo juga, dari mana dari yo, tidak ada orang nama bapak lelaki. Biko, dari mana kau pia aku yo pada orang. Supi anak kau ini saja nak bapak lelaki. Bawa anda nama bapak lelaki, Muhammad Arif pun nama bapak. Oh kalau awak ada orang pun nama ayat aku, alhamdulillah. Silakan masuk tangku. Tak usah orang yang nak bagi aku ayah aja dia tu. Bayar lo kan boleh gila lo kan dia tu. Nah, jadi waktu Nabi di kampung di Aminah. Aminah tak ada orang idam cegu ibu dulu. Kalau awak makan pun kadang-kadang naik dah lama diulang itu dah lama. Kamu ada kasih pak, yo ke laki ye. Kau siapa muda le? Berapa lama muda le sebenarnya dah? Kau yang mana jo? Maya. Kau pada dah? Amang dah? Alah kau sih pak ha? Ini kan sembilan tadi hujan. Bagi le kau dah, emang kau muda. Hari malam hujan amang dah nak muda le. Kalau dia kampung apa juga, anu masih kecil dulu. Dan mangga, kau setahu ya, anu kepala pah mangga. Kan bahkan kau batu kaya ku ini, itu kau mangga boleh yo. Dulu setahu aku ini, bahwa dalam tu tahu apa, itu kaya mangga. Mangga itu kan kepala pah kan dia tau. Nah itu kan kayak anu hal mangga, kaya ku itu rasu. Kalau, bahwa sama ku ini, itu rasu ya. Kau dengar boleh, macam. Kau itu agak nama tak boleh je. Karena dia dia benar tu he, dia lagi itu pelapa mengasai kau. Aku ada kau akui lah. Kau ada apa nih boy? Kau macam incaki ya. Padahal tu le burger, apa boy? Burger, tak masuk awal, kan naik putih tu kita. Alhamdulillah. Cuba lah bangga masa minang lape, asalnya lape, bali lape, anja masuk aku ada. Benda bali burger, apa benda anda burger? Nah, kalau ada juga yang menghormati. Assalamualaikum. Ah, Aminah tidak mengidam, awam mengidam. Harus sekali aku di Jakarta. Insyaallah bisa kembali salah satu di Medan bapak ibu. Kurang manusia seperti, tangkau, anu ni, kalau kan, anu mau tangkau,
muncung pak jadi. Tambah aku lagi pak reflek kau muncung kau menjawab. Kalau sebutkan pak mama ibu murah malah yang tidur. Baru kamu mau yang mulia. Kamu tujuan apa? Ah, sebulan, dua bulan, sampai bulan mulai baru datang. Aminah, tidak ada. Lalu apa ya? Ya, berikut apa apa ya? Dari mana jauh-jauh, dari beberapa kali, berarti itu masih kau ada punya kerja lah. Apa kita ada lah, ada PNJ. Yo tak kure pak, walaupun nama penyampai yang tidak ada, tapi tak perlu ada kaji ya. Lelah pak jom boleh mulai. Lagi barang apa cie ko? Ah, lumbar anak ibu kita tu. Kalau buat buat, kalau mau jadi buat buat. Allah lagi tu tu pura buat tu pura ceria. Abulah macam. Okay, lah 9 bulan anak indah jumpa dengan orang ada. Tu nak tahu minat masa jangan bongong tahu. Siapa dia tahu 9 bulan Nabi. Kalau payah warna apa dapat, pakai mau tahu apa yang mana bersama. Oh, sama sola angina malam dua nabi ini. Oh, datanglah awal agar tinggi baganti. Enggak saja ala di atas, malah nantungu osaka ngali. Enggak sampai laka isa, malah panyuda. Oh, nyuda ini. Sama so aminah mangan buang nabi datang arawah ganti baganti saja di adam nantuo sekali sampai ka isa panudah-nudahi artinya apa satio bulan aminah dikunjungi nabi pak bulan pertama aminah mangan dua bulan apa saya tahu bulan apa aminah bulan kedua tentu ke pak kalau bulan sembilan lah iya itu masa tuh lah kok nyoba iya lah minum awal bulan apa bulan kedua si ada pe kecuali malaka kalau kau si ada pe mau dia dia bulan apa nabi bulan kedua tak perlu kamu kecil kan hai kalau ibu bisa dah kan buah ibu punya kau dah lama dah macam tu hidup ada pe lah kalau bulan bilang awal kalau bulan sembilan lah iya sudah setuju. Pinjam bulan lebih awal, munduran 9 bulan. Itu mulai habis. Bulan apa mulai tahu? Bulan Ra datera, Jab dateja, Ra, Rajab, Saban, Ramadan, Sawal, Zulkaedah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul, Rahim. Berarti bulan Rajab mulai Aminah habil. Di bulan itu datang Adam alaihissalam. Assalamualaikum ya Aminah. Waalaikumsalam ya Abaul Basar. Assalamualaikum ya Aminah. Ya, selamat juga kembali wahai bapak segala manusia. Kata Aminah. Ah, kabarnya? Kabar wahai Aminah. Hari ini engkau mengandung Nabi akhir zaman. Jikalah jika lagi anak engkau nanti, maka kasih namanya dengan Muhammad. Sejak dia terkembangkan sampai Nabi Muhammad luna-luna surah Allah kepada Muhammad Nabi kita bertamu bernama Muhammad. Ada menikmati-nikmati ini H.M. Soeharto. Kenapa Soeharto pakai Muhammad? Tidak, Haji Muhammad Soeharto. Sebenarnya patutnya pun suatu ujiannya tapi ditambah dengan Muhammad bahwa dia memuliakan aku Nabi Yusuf Kalal pakai HM apa apa? Haji Muhammad Yusuf Kalal sebenarnya Yusuf Kalal itu memuliakan nama Nabi Muhammad SAW tapi kalau tidak berarti dari sana baru pakai itu Hajah Muhammad tidak berarti tidak tahu itu tidak salah pahami akhiran itu pun Nabi kemana ya itu pun nampaknya kaki ya tidak, itu tu lagi nampak, tu nuri itu pas sekali, mati ya nuri, apa yang mati itu? Gagal lagi.
Atau jurnal toko-toko baca itu. Ambo ingin menjelaskan upaya itu. Kenapa angin paru dia nak gadang dan kenapa awak gadang? Kau kaji kau lah lapor dan dibaca orang. Awak kemana baca orang ibu ibu lembu? Yo panah dah dapat. Baik apa saraya? Kadala ambo ada bau yang awak masaraya. Masaraya kan tu lewa. Yo mana dua? Pakai baju samping. Ah, lepas tu aku cek ni apa? Alamu ini dalam menghadapkan itu setan juga ya kan? Kalau orang itu ada yang pakai udah pakai nabi sama baju kamu dalam nah, cek, kok indah? Pakai sewa sampi, baju sampi itu jadi aku mama ibu kengkong nih pada nah iya kan dia komplain, mau ini dulu iya, lama nyolong, mau ini sebarang, apa pun ini itu kita tak malu loh, loh. Memang awak mau itu. Aminah kenapa? Kenapa Aminah berik pari kena-kena? Kenapa Aminah amin tak besar? Kenapa Aminah amin tak atur kena? Kenapa kita besar? Bapak gadang pari awak? Ada apa? Kau harus tahu apa? Iko paham baik pas tu dan kurang mengejar. Apa mereka tu sambo jawabnya? Tak cik itu sambo depan. Muhammad memang manusia, tapi luar biasa. Kalau awak mencari kamu kau pak, kalau Nabi mencari kamu kau kau belakang nak pak pak, kau belakang sambo Nabi. Kalau awak mau hanya kete pak, iba lubang tanah serapu dalam. Memang fakta itu. Cuma lah mana iya kamera kene ya nak bangun hidup cok. Muhammad pak tidak. Nabi Muhammad orang kecil tidak berbekas. Cerai Nabi Muhammad pak kalau bertemu bawaan tak pasukan puan boy. Balago jo sam jo kojo lalang kojo buruan kojo pak pora. Kalau awak bawaan tak jo buruan kau nak buang tu jumpa kau nak tengok kau. Kalau cik nak buat kau Nabi ba ladu jo jo nyamuat jo buru jo pak pora tarik dekat aku. Bagi cik sama jo. Awak anak muka boyoi. Kamu berani aja lah. Muhammad itu sama dengan kita. Untuk apa yang sanjung-sanjung? Sedangkan yang sanjung-sanjung, sedangkan Tuhan ini menjadi Nabi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala Nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah wa malaikatahu yusalluna ala Nabi. Allah bersolat menegakkan Nabi. Mendoakan menegakkan Nabi. Menyanjung menegakkan Nabi. Itu Allah. Allah siapa? Allah itu yang menjadikan alam. Yang menjadikan Muhammad. Menjadikan langit. Menjadikan bumi dan semua isinya. Allah menjadikan. Sedangkan Tuhan yang menjadikan Muhammad. Jo, lain masalah. Wai, kan Nabi Muhammad. Awak satu menjadikan Nabi Muhammad. Awak labai, wak. Kati, wak. Ungku, wak. Sutek wah. Tak ada cik Allah lah. Andaklah mengharap memulia Nabi. Cik Allah ada bang KR. Baiklah, kata indah, bila indah, sutai indah, tazah indah, tuan kudri indah mana? Mengapa dia itu mencecek? Kau bina'ah, kau salah, kau haram, kau nak buat Nabi. Ini kan perkataan yang kemahak mampu yang awak bercakap, nama buat bercakap dari agama. Itu yang aku fikir-fikir, Pak. Dicari dia media lah faham satu alam. Sajalah itu Abdul Somad Ar-Razi sampai ke Abdul Hadi Hidayat. Sajalah itu sangat kajian di sepa. Sajalah itu ilmu di kemarin. Ah, bagai cerita itu ulama subahaya ini. La ilaha illallah hulangnya koyo. Iya. Apalagi mau di kita, Pak. Kita tidak ada ilmu. Itu lagi apa-apa. Ah, tapi gini dia lah. Itu minimal, Pak. Sawah kita kan ada kematangan. Kapolwa kan ada apa? Padang wala jalan apa? Kacamata wala jalan apa? Jangan sampai ada lu dalam si koko nak mengecehkan maulid Nabi haram. Kalau satu lu mengecehkan Nabi haram, Pak, aku lah ayo lah. Lu kan bisa hati Nabi Allah. Ah, pertanyaannya, kenapa Aminah tak godan parinya? Awak, Pak, aku godan pari awak. Kan itu tinggal di dalam. Iyo ke majalahan koko? Iyo. Pak, iyo lah dia.
di mangkonyo gadang pari awak aminah ndak gadang karena nandi kanduang babeda. Kalau amawa nandi kanduange limbago Adam. Tanyalah kau sebagai ulang hendak aku. Kau sebagai ulang tu dikaji tu pak. Batang tubuh ni kaji kulit dan dia hukai tulang hati jam tuang kau buka keluar kaji. Walaupun mau tanah jadi tu lah. Tahu itu. Ya walaupun mau tanah dia tahu kaji tu pak. Kau sebagai ulang kau nanti kau sebagai ulang hendak aku. Ah. Nanti kau tuang dia ayah itu awak limbago Adam. Kalau lembaga itu pak terdiri beberapa hal. Kalau LKM, lembaga ada apa? Ulama tanya tu, jadi tuai dah. Kalau lembaga itu, kalau lembaga Adam, ampek lembaga itu. Apa itu? 400 kali api darah pada itu. Nak kamu ayah, ayah si kuat lah, ayah. Nah sebenarnya ayah lo. Kuis kau ayi, nampak kau ni tak arah putus mengenal. Kau tak dengar macam ayi, kau tinggal padang. Tapi sejak itu ayi, ayi deh. Aku tu yang masuk piaman jadi batu dari dalam. Memang aku bangga jadi piaman. Ya oleh kau dari piaman lah, weh. Padang lah, weh. Kau sebut tak? Nuk lagi padang lah, weh. Ya dah. Piaman lah, weh. Kau sampai kau anak amah. Tak, lagi. Tak darah pada kita. Atau api. Iyo do darah di kandungan orang dalam bayi itu iyo do berdarah. Nangkatmu angin urek pada kita. Nangkat itu air tulang pada kita. Nangkat ampe tanah daging pada kita. Jadi nanti kandungan itu api angin air tanah itu nak berdarah. Kalau aminah nanti kandungan Nur Muhammad. Tapi jayo kita buktikan bu, ambil di rumah beko sumpi, sumpi itu dah pak. Nah tu sumpi karuan kan tu. Tak kau tentu, anak tentu dah pak. Simporoi, asoi. Makasih bapak. Ambil karuan tu gogo. Cie karuan nasi apa? Ibarat parui induawa. Karuan beba ibarat parui induawa nabi. Nangkaruang indua alawa isi kerana tanah air dua jenis ni berapa? Kira-kira kadang kalau berapa dah? Ini dapat kadang berapa? Dari les kempes tu buat dimasukkan air, dimasukkan api, dimasukkan angin, dimasukkan tanah kerana kadang berapa dah? Nah, ambil lo kalau nak pergi kerana berapa? Kau jatuh bang ilustrasi ya? Ambil senter anam batu bang. Berita kanan awak dulu, kamu cari duyan dulu, senter tiga batu, senter enam batu, senter tu panjang tu pak. Senter kadang nombor ibu tu. Makasih bu, batu itu. Senter kadang. Batu kadang senter ibu. Pokoknya kadang, kadang panjang tu lah. Iya. Senter tu iya pak, kadang panjang pokoknya enggak. Kalau tiga batu semuanya, kalau batu semuanya. Nah kalau kadang, kalau pilih batu ini. Itu sama dulu, ini enggak ada senter batu, itu nampak lah. Ini awal namanya casi, bebo. Ah, biar karuang gede. Karuang dan ama awak, masaka awak wa, ala lauke, ala mengaku wa. Maksudnya itu iya, enggak iya kadang, kalau dibantu aja. Nah Niko, ah coba biar senter tadi. Masukkan ke kepala karuang tadi, iduyan. Maka kira-kira, lain tambah kadang ke uang ni. Manggagi je enggak ada tu. Ya, tapi bercahaya. Ya, sama tu ibu. Kini awak ada 200 orang. Ditambah awak sampai 2 orang. Lepas melimpahkan awak. Pilih lampu kini ada 20 orang. Ditambah lampu 30 orang. Lepas dah ke samping ke mana. Cuma tak nak apa. Nah, jadi itulah bantu itu. Bahasa boy aminah ndak gadang parunyo jawab isuai. Kano nandi kandung dia minah Nur Moham. Bahama kau wak gadang paruy. Kano nandi kandung dia wak limba doa. Is amua jua mengecewa nabi samua jua kena. Barani memang apa yang samua jua je. Mangalo samua mengecewa jua kita kata jua ni.
apoy na sa mo nyurang wa urang wa ma na dosa mo awa urang urang biasa ini urang luar biasa ha tinggalkan aja leser apa oke nabi lahir ke atas dunia awa lahir ke dunia sedemikian hebat ini bu 9 bulan mangan uang la ilaha illallah nak ada pekan bacor bu ada tarang adik bu urang mengece oh ada malayan patangkol lah suhana je dah sanang na soe ada tarang ada wa sanang la ya si adura uni tu lai je ni pernah uni mansom bagana lai cuba lah saya nyebut sanang dan sanang na bana ndak ada sakit payah berjuang sampai sampai Nabi mengecean ibu kelas 30 untuk ayah buat bayi ibu sumaya rasulah om muka sumaya rasulah om muka yang kampai rasul baru ke ayah buat bayi kain dua kain dua kain dua sudah tu baru asap bawa kalau ibu lebih unggul dari kita 30 nampak kamu in dua hamil bukan lagi pernah hamil 1-0. Nangka 2, ibu melahirkan. Pernah ayah melahirkan? Ya. Nangka 3, ibu menyusui. Pernah menyusu? Ya. Menopang menyusu negara ini? Menyusu kan? Oh, kan? Astaghfirullah itu modelnya ibu mengandung melahirkan anak tantaling banyak orang yang melahirkan ku meninggal pak berjuang alhamdulillah dalam agama kita dipunis dengan mati sahib melahirkan waktu hamil melahirkan mati waktu hamil meninggal waktu melahirkan meninggal dalam menyusui dipunis dalam agama kita orang yang mati sahib kalau yang muslim memelihara agama ikut jika hak orang lain supaya tidak puasa indah mati-mati ini surga kan usul surga itu dan mari meninggal menuju surga bayangin dah surga nah kini artinya apa sedemikian rupa hebatnya indua kita bapak-bapak ibu-ibu 9 bulan dikandung dilahirkan lalai lah sudah bapak alur lalai itu berjuang lo mengadang dari lo cari lah kan deh itu indua enak lah cari ada masa-masa 10 hari apa anta kamu kamu iya pak tahu nih tuh ma jauh malah lagi jauh depan rumah jauh apa lu kan jual ku anak dah mau lu malah ibu aku yang malah anu anak kata balik
sampai kiamat jasuin ba. Iko kacak nangan lapan nangan kacak batih lapan batih awalas siap buka juga bukan lapan pak ya bapak selalu gak gini awalnya jadi orang kayu lah berhasil bisnis lapan pangke lah jadi dokter lah jadi polisi lah jadi po ada po bi tentara lah jadi camai lah jadi jadian tak takkan ada duit dua dua sama jumlah lagi dua sama nyusuan dua sama gajangan Ibu mana kemaluan malam, tak takkan ngarai. Piti wala banyak, istri wala cantik, rumah mewah, mobil ada di kecil kok tigo. Untuk ada kue kalau kau je. Ya tidak kau kali bani ada kue bapa. Untuk kata kau peti kau tahu ya. Untuk pipi bisnis ni bapa mungkin jalan kian di mana kau tahu ya. Ah, mana ni kau semua ni kau di montai tu. Kau tigo. Aje lah, apa bodohnya biar apa biar beti je. Apa pun beti nama apa boleh biar awal buka. Anak macam ini beti kau tu orang buka. Anak kau mau makan lagi ni kau orang tu orang buka. Mudah buka lah, mudah macam ni. Kalau orang pakai sopir tu, kenapa mau orang pakai kau tu? Kalau orang tak makan ada orang buka ada tu. Tapi alhamdulillah orang pun buka karena kabedan, kapal lembang, kapal kapal mengaji, kapal kapal apa tahu kapal kapal. Akhirnya sambo ni pada orang, sambo ni apa sambo? Kalau ada sama timbul, pada orang apa nak cerita, apa nak cerita, atau apa? Masa itu yang mungkin bagi kita, dia, acara apa yang baru benar pada orang sama timbul itu? Ia sama timbul ada dulu dulu ada mana? Ia kalau pas sama barat sama pak Amsor dia sama apa? Jauh tu. Tu mantan cakap tu banyak kayu pak cewa punya tu tu yo, uang kayu tu masih ada lagi sama banyaknya pak. Awak pernah sama makan uang kayu tu pak? Mau makan? Kaji tu uang kayu kau pak? Bila saya suka nasi dia, mana sekali tu tak punya pak? Apa yang boleh pak? Bisa, boleh lagi lagi tu aja. Walaupun satu juta ada rekeningnya, walaupun dapat rekening nama, tetapi bisa boleh gitu aja. Minum tak ada? Oh mantan-mantan awak gini kok, Allah punya perusahaan, itu minum wak 3MB. Ya, begini. Astagfirullahaladzim. Nah, dimana kaji kok, kau tidak boleh berbuat baik kepada dua orang ibu bapa. Kalau kau itu jaso ayah. Jaso induan itu, ayah tidak jaso, dan kecil pak. Tapi kan jasui buat digol pada saya lah. Kau kan ibu tidak akan berair air susu ibu. Tidak akan bagai susu ada bu. Kalau tidak peras keriman banting tulang ayah ini. Bang mau bagai susu kalau ada makan. Siapa cari rezeki ibu? Kamu masih tahu loh. Ada bahan kekorongan ya. Ini sudah usulah dia ibu loh ya. Artinya jangan remeh kalau ayah, walaupun dikecehan mampu kecehan nabi ke ayah 3 kali, kain 2 ke dato, kain 2 ke kali, ayah sekali, ayah 3 kali dah. Kenyataannya pun awak tak boleh kaya. Amal memang lari mokali anmiam yo ayah. Yo, jago lah lai. Hei, jangan apa ibu. Belajar lai. Kalau amal ayah lebih anmiam lai, dah keterang ayah, shhh, mobilnya jikil. Tapi tiba ya, mendaham dia lah. Baik, awak dek. Kalau yang dua orang pun baju, baik boleh dek nak dek. Tapi kalau yang mandah, yang menyerang, hehehe, tidak, tidak, tidak pula, tidak pula. Jangan lah, jangan sampai terjadi seperti ini, bro. Kacau dalam pandangan, kacau hati dalam hati. Awak nak kayu, ingat tu. Teleponnya dia dua. Assalamualaikum. Mama ayo ah. Ini minggu pagi kok. Kano ma ke pantai Yemen ni. Kano namo ya kama. Kecorok-cok tu namo ya tu. Ada kata kan? Ada kata biar man. Man deh. Kano ma mo na na. Nih ayo ah. Lalu luang tu pun dah ada no bungui
Iyo ma nampawa ba ni ama dam mam yang akan minta obek engke. Tunggu lo ma wasa pui ka bin niwa lo ma boleh boleh henda ada eh. Nah kalo kapagay pa ja. Mari ka to ma ka nampang. Amma ka to ma biko mutahe ba auto ba. Ya Allah. Biko makan lewat jalan ma ada dah. Tawa lo ma yang ya deh. Eh, laki-laki, kalau kau sombong, bini mau dia kuah. Kecil je dia lah, okey. Sa buah-buah induak den, sa hitam-hitam induak den, sa tanggiang-tanggiang induak den. Ya Allah, encaknya pada kau. Awak akan nangis, enggak laki-laki. Terlena, istri cantik, kecil, ayo kena lembur ke awak. Pagi awak dia siang, ini sepatu di lakere, kacewa lah inobana dewa awak. Saya boleh tekanan macam lain buat. Tidak barakah hidup, Pak. Bagalah kanca umah, bagalah kanca otowa, bagalah banyak pitiwa, bagalah kayowa. Pidu tidak berkah, imbu marano. Ambo mau apa ya? Ambo kena terjadi, ambo apa? Ambo ayahmu tu pak waktunya hidup. Suko makan, kalau makan kakak dek kau, kepala lawa teri minta. Satio pak ambo makan, satio ambo berdoa, satio ambo mohon nabi, satio ambo makan dengan nasi. Pas ambo minta kepada Allah langsung tabayang ayah langsung. Kadang-kadang dibayar makan uang kecewa untuk ayah dan. Yo bana berkah ibu, ibu. Ayah suko kepada Allah, tio makan apa? Bayar uang makan uang tu niat untuk ayah pak. Ni sampai ibu. Ada pengecatan sampai dah. Sesuara kau tu nak sampai dah. Ni kau nak sampai dah. Ada tanda ibu. Baba liat, baba liat. Tak. Saji ibu. Awak mentahilkan ayah awak satu minggu. Kalau nak tarimu, dapat balik. Kau nak sampai. Baba liat dulu saji. Ada di baba liat ni liat. Sampai tu nak. Logika. Logika. Kalau sampai nak balik beli amin ni lah. You tu walaupun lagi kata memang batu yang boleh tu. Jadi baca roh bini tengah aku. Ajar tiga kali tu. Namun tiga kali dia ajar kecil ke. Itulah dia biar testimoni perbandingan lo. Eh papa, bibo, induak bisa dituka. Induak bisa dicari tuka. Bini bisa dituka. Laksanakan. Ada-ada tahu diuntung aja. Ibu, kok di sampingnya kok laki-laki apa jalan nak induk eh? Ah, laki dua lah. Dia mengecep apa dua laki. Kok gaya tadi lama mak kok. Katia eh mau patuhi pun itu. Eh ibu, kalau tiba induk laki waktu turun wah, mak amal aja anak mak di buku. Mudik pun ibu sanang ngerti dua. Kau enak, kan dia mah, dia cucu mah. Ayo lah mengingi peh di muka tu. Kau lah mah mau ter, mereka tewa aja punya. Kalau mutahan aku enak gaya. Cuba lah pikir. Awak bini, kau indu aku. Nama lahir ne, nama Yusua ne, nama Yolah ne, nama Uliah ne, nama Gadang ne, nama Usawa ne. Awak apa? Awak dapat kena sarjana namanya. Lah kerana jauh mohon nol jadi kan cuma desa aja. Pede wah. Akhirnya jadi anggota DPR, lah jadi polisi, lah jadi asisten bupati, lah jadi asisten gubernur, lah jadi pekerja di kantor. Lah balik tuh eh gini kok. Nama juga orang, kau yang dua buku ewak. Asal lama di muka lama sama anda. Nenang, sepiak lu nama, mana kau? Baru inbu atau ribuan doa kau, sangat nol telefon. Bala kasana hati dua anak laki-laki gagah di sampai lagi. Oh iya pak, bila bila mak aku buka cengu mak aku, mak aku buka. Kau kalah cowok dua sama dia. Ini siapa malam dia wah ya, ini orang sekali ni dia anak dia tu. Bunyi lah lah lah, kau tu rumah pikir-pikir. Pikir, kamu dapat tangguh tu jualan.
amatang suami wa kecewa awak punyo nda. Suami bapak ibu memang pimpinan Nabi di akhirat. Tapi jangan cucu bolo matue mature. Nah laki ibu nah ya lo kok dia telah pancak di dia takui beta. Aman itu. Ada kada pau ke ti ibu. Mana kada pau ke ti ibu. Awal apa ya manjer kambih. Itu ada kampung kan tukang panjera, tukang sulung, tukang kaluan kasia. Ada gebe tidur ibu ni ini. Apa ni? Ada apa yang banjir tu ibu dia? Yo banjir kambing. Siapa siapa yang pegang? Ah, isinya lagu seni kumi saya kalau bermani gay ni kiasana. Jangan kamu serikatkan Allah dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapa. Lah, okey, bapak. Lanjut, Rasulullah berumur 25 tahun di Penang dari Siti Khadijah membentuk rumah tangga Sakinah Mawaddah Warahmah. Malah lebih parah. Apa tadi kan jadi kebun? Mawaddah bercinta-cintaan, Warahmah bakasiah sayang. Beda, bapak teh umurnya bapak. Laki umurnya sampai 25 tahun mawaddah. Umur 52, 52, 62 lagi. Itu warahmah. Iya kan? Kalau bapak dah bukan cinta, selalu bersama ya. Bibir jauh dari itu. Wali Safiya Sofiya, cinta. Kakak kecil, enak dah. Lalu udah jam 9 malam, ada yang karang dia disambungnya. Kok gak? Ya udah. Setiap mawaddah bercinta kalau rahmah setia tidak sama tu pak kalau lah tuh boleh ada di bokoci atau belakang c tapi bapak san ya cakap angguan kau lah di bokora lain tu buah jo ini kau lah tak kumi apa itu cakap nak lelek. Okay, nenek masih sehat ke? Kalau afiat, alhamdulillah. Tuh, kalau kakek bayi ke semua, akan cek nenek cucu ya? Cucu nenek, cek dia kakek lah. Lambungnya semua. Lihat dong, tuh ini. Tuh karena tuhun. Kau tuh udah dah selalu bersama. Bahwa kok bisa terjadi ini, toko? Bahwa bisa orang gue itu, toko? Acuannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi konsepnya kau jaga rahasia rumah tangga dan urang satu ke pak moco kas ketek yo ala moso bui kamar itu pak bini ne payah mak payah ya bini ya yo ba nama rekor tata 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 lama suka kami dia di Facebook atau mana kata oh cekak deh pak dati bawa dakwah rahmat. Setelah ke umur 40 tahun, Nabi resmi menjadi Rasulul dan mempunyai sifat sidik tablik amanah kata-kata Rida sabah kuswak tawadua pangasiah dan rupanya. Umur 51 tahun, Nabi Isra dan Mia. Umur 63 tahun, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mari kita bersama Nabi lah meninggal awal terakhir hidup. Bahasa lalu sana apa-apa ibu-ibu kiro-kiro awak lain kamati lo awak kati kok nanan yang kerja pak aku gak kujuan tuh eh lain awak kamati mati itu bahasa suara aku pak asal kata mau wata mati mati artinya pulang kampung lo sana kampung awak ndak di Padang kok kayak kodong ndak di Kuranji kok kayak kodong. Dak di Sumatera Barat kodoh ndak si kodoh. Doh tuh ngerti gua sekotnya dak. Mana gua kata pewayi ko gua? Bukan. Kampung kita bukan di dunia ini. Kampung kita wabil akhirati hum yun. Dan dengan ada akhirat mereka itu yakin. Awak yakin ke akhirat ini. Awak sah baba lihat ke akhirat. Dunia ini fata morgana bo. Fata morgana kau awak tahu ya bantu ayah sama nainda bantu bantu ayo sama nainda awak orang kayo pak bantu ayo kayo depan dan dewa punyur
Awak pun pangkat pak, pantuk je pangkat pak, nak dera punya orang. Ambo agia contoh ibu. Ini sangat tak dagang kapulang sarang gue tabur di Maliang. Rancana ambo mengaji tadi laki sangat sepuluh je ibu. Tapi dari situasi dan kondisi ambo lah buat yang sepuluh sudah halai. Napa aru bu? Dia mau ibu dengan selamat pulang mereka. Kau mau pulang, mau pulang lo sudah lah. Serangan sudah pulang lebih kau lagi sudah. Lah, cari apa bapak ibu yang hormat. Contoh. Kau contoh dunia apa? Si Joko. Ada Jokowi lah, bu. Bu, orang Minang. Kau laki, dia sama. Si Joko mambali kudo. Simak baik-baik. Mau tanya lo, siapa mambali kudo? Joko. Yo, dengar itu. Sodatu kudo ko di balian sipatu. Sipatu ana moe dobo. Sodatu kudo ko di buean kandang. Kandang ato. Sodatu kudo ko di agia kacumato. Kacumato ato. Sodatu kudo ko di agia batali. Tali ato. Pada sore lo bu ye. Membali kudo sia. Membali tali sia. Membuat kandang sia. Magiah membali sepatu sia. Mempunyai kandang sia. Etek nama dua itu kan tiba-tiba nak ngerti kan. Lala ya. Itulah batu itu pun jawabannya. Pada lahiriah. Pada hakikat esak. Lama lihat. Nama membalik kudus ya. Membalik tali. Membuat kandang. Mempunyai kandang. Kandang siapa lo? Nak membuat kandang siapa? Nak mempunyai kudus ya. Mempunyai kandang. Ikolah dunia pak. Kandang apa mau itu, Bu? Sapuilah kandang kudo, sipatu, sipatu, kudo, tali, tali, kudo. Nama punya kudo siya? Iya, kok? Nama punya tali? Kudo. Kudo sakara dengar. Sedangkan kudo aja si Joko punya. Mamari tali si kudo, si Joko. Si Joko, si Joko sarolahan saja di kudonya membeli sarolahan tributnya membuwe sarolahan. Bahako di kecian kandang kudo, dimuncul kecian kandang kudo, di hati wa semuanya punya si Joko. Siapa menjadian apa? Siapa magia rejeki? Menjadian suami wa siapa? Membuwe umah wa, makobisa wa, membuwe umah siapa magia rejeki? Sabuilah umah wa, sabuilah laki wa, anak wa, apulai wa, kabun wa, sabuilah ibu juang, pikaci hati wa, milik la ilaha. Tua kikai dunia pak, jangan awak aja kecewa sarolah. Cuma di mana doh, kijang lah gua nangak di balik gua nyelah tang lah kan. Nah itu lah gua kakak dia lah. Dalam kaji tu pak, menyapui kuliah wa punya hartanya pak. Menyapui awak boleh punya isteri ni, Pak. Menyapui awak boleh punya anak ni, Pak. Menyapui awak boleh punya pangkat, Pak. Tapi di hati, Pak, jangan sampai ke asal sampai ke dalam. Didik ke mati inti, Pak. Kau mati. Mata langsung dimana sudah mati manusia itu dengan apa yang ada di hati. Kalau di hati, Pak, dunia, piti, harato, pangkat, jabatan, ikut di hati, Pak, diponis, Pak. Kau mati. Tu nanti bawa. Ikalau oleh Allah lah mati wa. Nampak dewa istri wa milik Allah. Tapi jadi siapa yang keluar? Telewa juga. Kau nak bini dia kan punya Tuhan lah. Dia bawa yang mati nabi ya.
ilahiyenyo sabuila punya wadi batinyo katokan milik Allah. Marupan melangkahlah anda kemanapun di dunia ini akan damai dan tentram. Kenapa? Semuanya dipelihara oleh Allah. Oh, awal awal sarahan kopi mati je jauhi wajah dogo. Indak boleh sulan dak padi, sulan dak bilah dalam buku di barah barah dalam perahu. Indak boleh kalau dak atima, kalau dak Allah dan padaku Allah akan dia saja dahulu. No kadar Tuhan. Ini bu, yang terakhir itu memang agak mengeraskan bu. Sama banyak orang kini dah lupa bu. Tarsu di nyonyo bandar punya dunia bu. Allah menyebut bahwa apakah sakuan itu bu. Menyebut bahwa musuhan menyiapkan dia segala macam. Bagaimana begini, begitu, ada apa? Karena merasa diri kita yang miliki. Tapi kalau pandai memulakan sesuatu kepada tanpa hebat, insya Allah akan merasa damai, akan merasa tenang. Maka acuannya adalah Rasulil Habib Mustafa Muhammad. Takkan ada wabu tiyo jumaik nabi kanai lidah kepalu ibu. Bisa balik nabi lalu pajak itu saja hari sinayan lah mulai mengumpul-umpul ludah. Nabi lalu jamai op. Lalu nabi tiba. Aku je. Allahumma hadi kaum kaum ini faina kana kana. Pahai Tuhan, tunjual pajak Tuhan. Yo nak tahu ko. Sombo ko Rasulullah wei nak tahu ya ma tu. Ini nabi jamai. Kalau awak di ludah nugang tu. Mengapa kau makan jahat kata? Baik jangan lo jangan ada jahat. Bagaimana ti mahal wak kari lo ludah ni si ayah eh. Minang kau ego tinggi baik pula gila lo pandang pada yang mana. Dulu kau tiba. Nek lo pak. Oh sayang kena tutup pak. Awak kalau sayang kena tutup ibu. Terima nanti lah tua akan sayang lah lah lah. Jadi kalau di baci kau dan tutup nya. Timo nanti lah tua kejangan baci kau. Asailan. Kau mau lah lah lah. Tapi ibu mau tadi lah jana lagi sangat sepuluh yo. Kira lagi jana sepuluh. Nah tu tak tak lama so tu lah mula so. Ini lah bahan mau dibuka. Tak ada bahan dia tu orang punya tahu. Kalau dia mau dibuka dua nanti lah. Awak sangat ciri kau tu wajah kau tidak tiri nanti kau kali ini mencah. Lah, kok kabe, kok kaji, kok keterakhir, kok kabe. Jadi baca lah tuan kok supaya tanam jiwa. Cari Nabi Muhammad. Bahama kok Nabi tidak bangi bayar. Kecewa Nabi sata. Dah itu kejir. Nanti cari Nabi tidak bajar lah. Nanti cari Nabi suunullah. Parangai Allah. Karajo Allah mauji Nabi. Tak pajak tu mau jiro. Kalau pajak tu mencari Nabi, ada banjurannya ke bawah? Di pijana ke lempang pajak tu? Ada suntik, he? Sakar. Nabi cuma mana? Nabi garam, perkasa, kemerah-merah, tinggi, pakai janggui, kambui ikal, ada ciri-ciri yang lebih bantu. Tak ada tahu orang tak? Maka, dia awak, kalau dia pacik, dia kira-kira ada suntik, dia beragi. Lagi dia luar duitnya. Nabi ilmu ya pak, nanti cari ada orang mau dah ada, nanti cari karajo suun parangai la ilaha. Apa je tuan Al Quran? Faina matu alufa sama wajuda. Kemana saja kamu berpaling, kama jo barado, di situ nampak karajo al, karajo Allah. Bisa mengenai pak mengenai Allah kemula ya pak. Kama jo menjadi bisa mengenai Allah mat. Tapi kenapa awak kain? Ya. Nampak orang ancah. Nah, lo tak kenal Allah lo, tak kenal ancak pada tu lo. Kau kabin ni itu jadinya siap jadi ya. Tu, jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah membuka peluang besar untuk anda berzikir. Bagaimanapun,
bisa berzikir, berjalan bisa, dengan memandang bisa, dengan mendengar bisa, dengan ngomong bisa, semuanya bisa berzikir. Allah bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan mengenal Allah hati akan tenang dan jiwa akan lapang. Tentu kami lahirnya punya langkau, lahir kami karena Allah. Pindah doa tenang hati doh. Tandolun Tuhan takkan ada wanita terbang. Yuk kalau Tuhan takkan apa? Tenang jiwa. Awal Allah lo ada tahu Allah. Tambah panik sekali ya. Kenapa? Karena lu Tuhan tak kenal. Tuhan tu jawab bisa dewa mengurang kuat. Tuhan kadang jawab sekadang gunung tak Tuhan tu gunung tu. Tuhan tinggi setinggi langit tak Tuhan tu langit tu. Tuhan luas seluas laut tak Tuhan tu laut tu. Aba ada ko laisa kami selisai pun. Tak ada serupa jawab sesuatu jawab apa itu. Wahwa makum aina makuntum. Tuhan bersamamu di mana kamu berada. Kini awak demo saja al munawara. Ado Tuhan si kobo? Amin. Tor aku jawa ado to sikona? Amin. Pai awak ke rumah pai ado Tuhan sina? Amin. Pai Tuhan si koingke? Kalau pai itu ke? Baana sama nanya tanggo. Meliputi sekali alam, memenuhi sekali lunggo, bak di luar alam. Zat semata-mata. Ba'ana sabana itu. Tanyon kaji ke guru anda masing-masing. Jangan sampai awak membohongi diri. Tangiang-iang dia berkecik buya. Muslim kini kau pembohong kecik buya. Bohong awak ya. Nyo menyembah Allah. Tapi Allah nak tentu dia. Kan pembohong nama itu. Bang. Kalau awak menyembah Tuhan, tentu dia Tuhan. Kalau awak mencari gubernur, tentu dia gubernur. Kalau cari wali kota, tentu wali kota. Itu mau sebok dia. Kau nak tentu. Kau mau sebok dia aja nak. Kalau awak salam dia aja. Pilih yang datang tu, dah yang semua dia marah. Allah tu ada sih kok. Pilih datang tu dia marah. Allah tu ada semua dia marah. Allahu Akbar. Ayo nak lama pici yang betul nak. Mau takkan nara, nak takkan nana air eh. Udah laki yang bertemu takkan nara. Ya kana butu wa ya kana stain ari lampie poso ana alu jo bakirin. Itu fakta ni lo. Di PR anda kenali Allah. Awal dini ma'rifatullah. Awal beragama itu kenal Tuhan. Jadi kalau awak mau sadar kepada maku sendiri, kalau tentu Tuhan awak lepak, berarti awak alun beragama. Cari Tuhan, kaji sifat Tuhan dulu. Kalau kami kenal Allah, kaji sifat Allah dulu. Ayat animu kodala iradan sama basir. Kalam hayun animun kadirun manilu sampai selesai. Kalau kenal Allah, silakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Panjang stasiun di Bayaman, tarantang kawin sampai alai. Buatan tukang dari padang panjang, kakidah jalan kamuaru. Sedang makini kita hantikan, lah pasti saja banyak mana kaji sedang tamang kalai. Kok bongwe kita sama panjang, lain kutiko kita ulang tu. Dalam tuan kanaya di sana, kasih kau kotor bapak di mana? Ambo sangat kemalakan orang siko. Ambo Muhammad Arif, aku baru sati basuku koto. Ayah ambo orang pilihan, istri ambo orang siko bang. Tanjuan bako ayah ambo, jadi aku tolko kawan ayah ambo tu bang. Kali baru sana awas ada tengah. Sebelum buat kiri, mohon maaf lahir dan batin. Sebelum ambo minta